Assalamualaikum Sobat Mata Suhanda. Salam sehat dan selalu semangat buat sobat semua. Tayangan informasi seputar perkembangan tahapan pembangunan mega proyek flyover Sitinjau Lauk, kami hadirkan buat sobat semua. Mari kita ikuti rangkuman informasinya berikut ini. Terima kasih atas dukungan sobat semua buat channel kami. Demi wujudkan flyover Sitinjau Lauk, Sumbar undang pihak-pihak terkait, progres pembangunannya positif. Pembangunan flyover Sitinjau Lauk merupakan salah satu mega proyek strategis yang saat ini terus dikejar pembangunannya oleh Sumatera Barat. Pasalnya, Jalan Sitinjau Lauk yang terkenal dengan tanjakan dan tikungan curamnya sudah banyak memakan korban, karena memiliki kondisi geometrik jalan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan lalu lintas. Untuk itu, demi mewujudkan flyover Sitinjau Lauk, Sumbar tak segan-segan mengundang sejumlah pihak terkait demi progres pembangunan yang positif. Sebagai informasi, Jalan Sitinjau Lauk adalah jalur yang menjadi penghubung antara Kota Padang dan Kota Solok. Namun, tikungan di Sitinjau Lauk dianggap berbahaya karena memiliki kombinasi geometri horizontal dan vertikal yang tidak ideal, dengan radius lengkung horizontal kecil dan gradien vertikal besar. Dengan dibangunnya jalan layang, flyover, maka diharapkan mobilitas akan semakin lancar dan nyaman bagi pengemudi yang melintasi jalan. Investasi senilai Rp 2,824 triliun pun digelontorkan demi proyek KPBU, flyover Sitinjau Lauk yang memiliki panjang lintasan mencapai 2,781 km. Dengan masa konsesi selama 12,5 tahun, skema pengembalian investasi yang digunakan pada proyek ini yaitu berupa pembayaran availability payment dari pemerintah kepada badan usaha, dan direncanakan akan memasuki tahap lelang pada akhir kuartal 1 tahun 2024. Adapun tindak lanjut dari market sounding ini adalah menyampaikan feedback questioner dan letter of intent melalui Surel paling lambat sampai dengan tanggal 1 Desember tahun 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pada tanggal 4 Desember tahun 2023 akan dilaksanakan market consultation lender dan pada tanggal 5 Desember akan dilaksanakan market consultation badan usaha bagi investor yang mengajukan LOI. Progres pembangunan flyover Sitinjau Lauk di tahun 2024 sendiri terus memperlihatkan pergerakan yang positif. Setelah proses izin prakarsa dan pengadaan badan usaha melalui skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, KPBU, berhasil dilalui, proyek ini mulai memasuki tahapan penetapan lokasi proyek. Dirjen Bina Marga setelah menyurati Gubernur Sumbar, menyampaikan dokumen perencanaan pengadaan tanah, DPPT, dalam rangka penerbitan penetapan lokasi proyek KPBU Flyover Sitinjau Lauk. Dalam surat dengan nomor PS0102DB, 147, tanggal 19 Februari tahun 2024 itu disampaikan DPPT KPBU Flyover Sitinjau Lauk telah disusun dengan rencana trase sepanjang lebih kurang 2,78 km. Total lahan yang dibutuhkan seluas lebih kurang 18,7 hektar, yang terdiri dari kepemilikan lahan masyarakat lebih kurang 12,8 hektar. Kawasan hutan lindung lebih kurang 4,94 hektar yang masuk ke dalam peta indikatif penghentian pemberian izin baru, PIP-PIB, jalan nasional lebih kurang 0,5 hektar, dan sungai, termasuk sempadan, lebih kurang 0,4 hektar. Penyampaian DPPT tersebut mengacu pada Pasal 29 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021, yaitu tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dinyatakan bahwa DPPT yang telah ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah
diajukan kepada gubernur. Sebanyak 153 halaman dari dokumen perencanaan pengadaan tanah disampaikan oleh Dirjen Bina Marga. Dokumen tersebut memuat beberapa poin penting, antara lain. Maksud dan tujuan pembangunan, kesesuaian dengan RT/RW dan rencana prioritas pembangunan nasional, daerah, hingga analisis kelayakan lokasi, kebutuhan luas tanah, serta rencana trase. Oleh karena itu, terkait tersampaikannya DPPT Flyover Sitinjau Lawik, maka tahapan selanjutnya adalah untuk membentuk tim verifikasi terhadap DPPT yang diajukan kepada Pemprov Sumbar tersebut. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov, Sumbar, Rifda Suryani menyampaikan tim verifikasi bertugas untuk meneliti kelengkapan dokumen DPPT untuk berikutnya disiapkan seknya dan disampaikan ke Biro Hukum. Kemudian, setelah SK tim verifikasi terbentuk, segera diadakan rapat untuk memverifikasi DPPT Flyover Sitinjau Lawik. Jika DPPT lengkap dan memenuhi persyaratan tim verifikasi akan melapor ke Gubernur. Hal tersebut dilakukan untuk langkah selanjutnya yakni membentuk tim persiapan. Adapun apabila DPPT belum memenuhi persyaratan, maka akan dikembalikan supaya dilengkapi kembali. Sebagai informasi, pada tanggal 26 Januari tahun 2024 telah dilakukan percepatan dengan mengundang Balai Jalan, HK dan instansi terkait untuk memberi masukan terkait muatan wajib yang harus dipenuhi atau harus dilengkapi dalam DPPT Flyover Sitinjau Lawik. Tak lupa juga untuk meminta informasi ke Lurah dan Camat Indarung, dalam kaitannya pada kemungkinan penolakan dari masyarakat. Kabar baiknya, informasi dari Lurah bahwa sejauh ini masyarakat memberikan dukungannya pada mega proyek tersebut. Masyarakat Sumbar berharap agar flyover tersebut berdampak pada meningkatnya ekonomi bagi warga Sumbar di kemudian hari. Untuk tahap selanjutnya adalah pembentukan tim persiapan. Pada tahapan tersebut akan dilakukan sosialisasi kegiatan pembangunan flyover kepada masyarakat, pendataan pemilik lahan yang terdampak pelaksanaan kegiatan pembangunan flyover agar dapat dilaksanakan pengadaan tanahnya. Kemudian dilakukan konsultasi publik demi antisipasi untuk menyelesaikan permasalahan terkait lahan masyarakat yang terkena pembebasan yang kemudian diikuti dengan penetapan lokasi. Informasi tambahan buat sobat semua, yakni percepat proses pembangunan flyover Sitinjau Lawik, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan telah membentuk tim. Langkah ini diambil Mahyeldi setelah mengetahui pemerintah pusat telah melakukan tender proyek ini pada tanggal 22 April tahun 2024 lalu. Pembangunan untuk flyover Sitinjau Lawik sudah ditenderkan beberapa hari lalu. Semoga ini berjalan aman lancar, kata Mahyeldi saat acara halal bihalal organisasi wanita se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Padang, Sabtu, tanggal 28 April tahun 2024. Mahyeldi menyebut, pembangunan flyover ini memang diperlukan, karena menghubungkan Padang dengan Solok, pihaknya berharap dengan tim ini, proyek tersebut dapat segera terrealisasi dan masyarakat tidak lagi melewati jalan Sitinjau Lawik yang dinilai berbahaya. Selain flyover Sitinjau Lawik, Mahyeldi juga akan menyerahkan dokumen kelanjutan tol Sicincin Bukit Tinggi kepada Kementerian PUPR pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024.